Kerajaan Negeri Pahang komited menyediakan inisiatif khas bagi membantu pemain industri pelancongan di negeri itu, terutamanya pengusaha hotel bajet. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Alam Sekitar dan Peladangan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, ia bertujuan memastikan kelangsungan sektor tersebut dalam meneruskan perusahaan perhotelan dalam suasana pasca COVID-19 ketika ini. Menurutnya, kerajaan menyediakan inisiatif ini sebagai usaha membantu sektor pelancongan ekoran kerugian seramai 1.5 juta pelancong setiap bulan dalam tempoh April hingga Jun tahun ini akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Jadi kita dah fokus to the state supaya kita akan keluarkan kupon-kupon ini. It's like a rebate, coupon, $30, $40, $20, RM20, RM30 through this our Pahanggo. Jadi bila dia pergi ke voucher tu, dia bawa pergi ke hotel, let's say consider as budget hotel. So dia akan dapat first come first, dia pergi budget hotel, dia tunjuk dia punya apa, dia punya barcode, kan, QR code, then they will get the discount. Katanya dalam satu sidang media selepas menjadi tuan rumah webinar antara Tiga Negeri Pantai Timur Bicara Pelancongan Produktif Norma Baharu Pelancongan Pantai Timur di Pejabat Pelancongan Pahang Ikuan Tan hari ini. Bila berkata, dalam suasana pasca COVID-19 kini, pihak pelancongan juga bercadang menyediakan kemudahan percutian sambil bekerja kepada pelancong ke negeri ini bagi menggalakkan percutian pada hari bekerja selain tumpuan bercuti pada hujung minggu. Kita kena equip dengan better bandwidth lah, itu telecommunication. Sebab telecommunikasi semua kita nak check lah. So and now and then we try to find a creative approach towards this tourism to apa namanya tourism industry ini. Sebutkan adalah di event product research target market. Di model marketing dan pemasaran.